Yo, what's up guys? Welcome back to Talk with Thomas. Jadi kira itu aku ke berandau ke pasal Wu-Tang. Jadi Wu-Tang tuh selalu terjadi kalau terjadi bagi kita manusia. Siapa ke kalau berhutang lagi orangnya mesti bayar lah hutang. Hanya ngelari diri kenyak ya. Tidak menjauhi orangnya mesti lah bayar. Orang pun bukan hak keduit gak kenyak ya. Okay guys, dah telah buah kita berandau ke pasal hutang tu. Aku kalah orang berhutang aku itu cerita amat tu. Itu dah kalahnya di baku lah. Mayuh kalahnya di nanti kita nama aku, nanti kita mendapat akaun TikTokku ianya Thomas Art. Dia aku bisa tanyalah upload semua video artku ianya video hasil suraiku ianya tatu. Nah semua orang ke ngagak tak pantang tu deh. Silak ya dibayar. Nau dibayar ngokes. Lalu bayar kalanya nak. Asal aku tak. Maya orang. Kalau ngasah itu ya buka tu. Jadi berandau ke pasalnya tadi. Maya belum ngebegak ke pantang suba. Aku ngagak pantang ke orang suba. Orangnya kalak berhutang aku. Jadi aku agak kira agak mengetrong ya bapegau suba tapi aku gak madah ke nama ya. Ya kalau agak pantai yang mengetrong bapegau ya suba lagi baru rumah sewa lama aku suba ya mai bini aneh aki ya aku madah kaya aki hanya terlain kaya ya bakal ke orang maka pil semua mulut dan tahu berapa tanya deh dari lek kacipnya korang sekuya maka batu nanti bayar coba aku lagi ingat bukan terong si tiba pego kira masai sekeman bukan terong ke beberang kitanya misalnya si tiba 60 lah kaku tapi ku amat percaya kia labang ku kal. Lepasnya kalah nggak panteng mori bagus supa yang dah dibayar ya. Jadi kali itu ya datai kali kedua ya mana bini ya. Aku mendak ya bakal rushing berumban segawat dah mendongkung nggak pantengnya. Ya ada ditemukah aku ya. Beda miming ikaku. Tanya dah panteng tembok. Mana emak aku ngelayan ya? Kemana kia? Tidak temu bos ke kuno ya? Okey kia. Dengar ya kemai. Aku lagi ingat tu. Ya kemai. Nek anak bini ya lagi ba dalam bilik punya aku ngau anak bini ba lagi ber dalam bilik ya kemai. Kira lama minit dengar pansuat ya. Aku ngantai ya kamar aku duitnya. Mak bakal ke tu saya. Mudik begini. Kayak aku perasaan ganti orang ke Maya deh Maya panteng badai kene perasaan deh ku nangani itu berhutang ke aku sekali taman pergilah Maya ke ya mada mereka nombor ternyata deh ku ya nombor account deh break lah send ku lagi ya bawa WhatsApp send gue ya. Okey, pergi lah ke Maya. Dah. Tanya namanya. Udah hari ke pergi lah ke hari Siti. Hantai ku sampai malam. Ndak ya. Sahabat ku berabos pada gaji ku ya. Lain tu kutik ku din. Tu minggu ku ngantai. Kalau ada cerita gaya, ya. Dia metu kote kudin. Segi alu metu, alu melesuang penyaka. Segi nak bayar ya. Ya aku dah tahu. Bagi orang kau nggak banteng aku, ya mesti maya tak kalahnya. Uji dengan saya di orang bakal kenyadi
contohnya bekerja bekerja di tukang lurai, tukang panteng, tentu artis mesti dikabayar kan. Napa tu tanya free? Jadi melihat tanya bak bekerai ke bak website bak internet ke, di nangiranya mal atau ke murah kulit dia mana atau kendal. Di mayanya ngau nadai offer. Kira nadai special price bayar dengan credit card, kira bayar nanti di bak kedai bayar dengan cash. Nadai tawa-tawa tang masalah si tei baka orang kagak pantai yang badai tak ada pengalaman kumpu minta ampun agar kita ke kalau kagak pantai yang baku tu, terus terang komada ya nanti kita kagak pantai yang aneh mada merik murah. Merek murah tuan, merek murah mandi, merek murah unggal. Nak faham kita baka kami kagak pantai yang tau. Bisa kami minta tanya, minta les agai orang ke berjual perengkap pantai yang bisa. Asal kau nandai, tiada kumpu, kau mada kita. Lalu bayar aku tekalanya, kau nganti bekalah, bekal barangnya. Contoh ya, Mbak China, aku ngantinya seminggu berlatai. Nah, dia kita berunding. Anang lo minta murah, nemu kami berunding ke pasar murah. Tau kan dah nyak di pen. Ngau, hati kami mendak gaya orangnya begini. Tuh, murah murah. Murah murah mandik. Kalau murah murah, mamatku. Kita nakal ngasai, lebang kita kak ngagal. Ukai orang ke ngagal, ukai orang ke melay. Ingat, kita mesti paham ngau semua tu. Ing dia berapa, jarum dia berapa, berapa perengkap ukai ke. Jarumnya udah dikenal sikit lu buai ngau kami. Glove seorang jari, tidak kena buai. Ing udah kena nucuk pantai orang pak kulit dah kena buai nak berkongsi berkah-berkah tisu nya dia kita berundang ana minta-minta murah. Lawas ano tau bala dari himpu pun ngai murah ana kena mesti paham ngau orang ke berbisnis. Nantinya mak aku nanya kita, nanti kita bisnis bakal berjual ke ngagak di kantin. Datai aku tu, aku contoh tu, aku customer. Aku datai, beli barang. Kira aku beli insap. Sorry, aku mantai ke insap tu. Kira aku beli insap, harga insap tu. Contoh lah, RM3.50. Bebayar aku, dekat bebayar beli. Kira aku baladai lah contoh. Madai berapa tau? Kira aku kena nanya kena. RM3.50 aku dai. Tawa meh. RM3.50 ulih. Ah kena ya saya tadi. Apa kena meh ya? Ika kena. Ika kena. Faham situasi orang. Kena di bisnes. Kena meh kami bisnes. Narai tawa-tawa. Dari segi mindset kita, kita mesti menyukai bukan mematang menyukur yang mindsetnya mesti berpikir secara logik, berpikir secara namanya positif, berpikir begini apa kata kenyaknya kumul yang ke kita tika bagi pantai yang badini-dini pun ane yang minta murah ane minta tawa. Oh ketawa ke mamanya nak dia nemu begini susah orang ingat duit begini susah dia ingat duit begini ya. Support me orang ke bisnes nanti berkata nanti bisa baga orang 2-3 ikut 5 ikut dekat datai begini nak lama bengkel apa aman terus terang ke mana ingat meja koko aneh kalah ngut yang goreng nanti kabut tengok orang uli ya, teng
kita mesti mayang. Tikap gagak kota ikap melikut bareng lagi orang aneh minta tawa menawa. Mesti paham no situasi orang. Oke, kiranya jahariku minta ampun tenyemak kita terasa pada video tu. Aku minat gak meluahkan semuanya pada video tu. Minta ampun nanti kita bisa ngasai di hati semua. Minta ampun tengok tetu aman kalanya di baku. Kiranya jahat.